Di video kali ini aku mau membuat tutorial lagi nih teman-teman. Jadi ini tuh apa tutorialnya? Tutorial cara menonton TV di game Sakura. Nah, pasti banyak nih yang tahu. Tapi ada juga yang enggak tahu, belum tahu. Terus ada yang pemula juga. Jadi ini buat yang belum tahu, yang pemula sama yang kayak udah lupa gitu caranya gimana. Nih, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama tuh kalian masuk aja ke rumah atau yang ada TV-nya deh pokoknya. Nah, di sini kan ada TV nih teman-teman. Tuh. Nah, caranya gimana nih teman-teman? Gimana sih caranya? Caranya pertama kalian tekan menu yang di pojok apa namanya nih? Pojok kiri atas. Terus kalian tekan yang cara edit item edit ini atau langsung props aja ya. Terus kalian tekan yang namanya itu adalah ini, yang di tengah sini nih. Di atas nih ya. Terus kalian tekan yang namanya wall. Nah, wall ya. Oke, terus kalian tekan ini buat mundurin, kita pas-pasin sama TV-nya deh. Nah, ini udah teman-teman ya. Terus kalian tekan wall-nya ini, scroll ke bawah, color-nya itu kalian warnai warna hijau. Nah, silang dulu, terus kalian duduk. Terus kalian rekam deh, ini TV-nya buat nonton TV. Nah, oke teman-teman, jadi kalau udah kalian rekam, nah kalian langsung ke aplikasi Capcut teman-teman. Nih aplikasi Capcut-nya. Nih, kalian masuk, terus kalian tambahkan proyek baru yang ini. Nah, kalian pembesar aja sih. Nah, kayak gini. Terus kalian hapus dulu akhirannya. Oh, salah. Ini kalian ituin overline nanti kayak gini. Kalian terus tekan tambah kayak gini. Videonya terserah kalian. Pokoknya kayak film gitu misalnya ya. Film apa, film tembak-tembakan atau film apa misalnya. Nah, kayaknya aku udah tambahin granny gitu. Nah, ini kalian tekan yang di sini. Terus kalian tekan yang overline ini. Nah, oke udah kan. Terus di sini granny-nya kalian langsung kayak potong gitu teman-teman ya. Ini potong bagi. Ini yang di sini dihapus. Nah. Terus caranya gimana dong? Nah, kalian tekan aja yang overlay ini, kalian scroll ke sana. Terus kalian cari yang namanya kunci chroma ini. Nah, terus kalian ituin layar hijaunya ini. Nah, terus kalian tekan aja yang ini. Diginiin deh. Tuh kan. Ada kan teman-teman? Tuh. Tuh. Tekan centang. Nah, jadinya kayak ini teman-teman. Ini kita akan besarin dulu. Tuh teman-teman, jadi bisa nonton apa kayak itu ya teman-teman, bisa nonton TV gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi tutorial itu teman-teman. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, mungkin sudah videonya teman-teman. Nah, kayak bagi kalian yang agak bingung gitu atau gimana tutorialnya salah, nah, kalian ulangi-ulangi aja tuh sampai kalian benar-benar bisa. Nah, maaf ya teman-teman bila ada kesalahan di video ini atau kurang jelas buat tutorialnya. Dan oke, teman-teman, sampai videonya teman-teman. Dadah. Sampai jumpa.